Ya pemirsa, alhamdulillah nih Suki Lobster saya sudah datang pemirsa. Nah ini kuahnya dan ini lauk-lauknya. Wow, mantap-mantap banget kan pemirsa. Nah, Suki Lobster ini bisa untuk 2-3 orang pemirsa. Tapi karena saya sendirian, ya udah, saya mau menghabiskan semuanya. Pas banget saya lagi nggak enak badan, pas banget untuk makan banyak. Nah, di sini saya dapat kuah pemirsa. Ini kuahnya ada kuah mala merah dan kuah mala yang original. Nah, yang original kuahnya putih gitu pemirsa. Nah, di sini paket Suki Lobsternya dapat banyak banget pemirsa. Dapat lobster. Nah, lobsternya ini menarik banget pemirsa. Dapat gede banget. Sampai bisa jepit lemonnya. Lihat tuh, gede banget pemirsa. Dapat telur. Terus dapat bihun. Terus ada sawi putih. Ada jamur kesukaan saya pemirsa, jamur enoki. Ada pakcoy. Sehat banget ya pokoknya. Terus ada tahu. Ada ini pemirsa tuh, ada masih seafood-seafood yang lain tuh, bakso-baksoan, krep. Dan ada udang juga pemirsa. Oh. Nah, ini udangnya gede-gede juga pemirsa. Mantap banget. Dan saya dikasih ekstra sayuran lagi kayak gini. Pakcoy dan juga sawi putih karena saya doyan banget sayur pemirsa. Nah, sekarang sebelum saya celupin ke sini, saya mau nunggu ini matang dulu sampai mendidih baru deh kita celupin semuanya. Cepat matang dong. Cepat matang ya. Saya udah lapar nih. Pemirsa, sepertinya kuahnya udah mateng nih, udah ngetup, ngetup, ngetup. Asamnya juga udah ke muka saya nih. Nah, sekarang saatnya saya buka. Wow, wow, wah, mantap banget pemirsa. Nih, pemirsa baru saya buka aja, wangi rempah-rempahnya udah menusuk ke hidung saya. Aduh, jangan sampai ke hati ya pemirsa ya, nanti tambah patah hati saya. Nusuknya ke hidung aja. Nah, sekarang saya mau masukin semua. Ini dia. Sayuran dan juga seafood-seafood saya. Sekarang saya masukin. Jadi saya mau masukin yang ini nih pemirsa nih yang bergairah dari tadi membuat saya pengen saya celupin. Ini dia lobsternya. Nah, dia harus mandi nih pemirsa nih. Kita mandi yang mana ya? Yang kuah putih apa yang kuah merah pemirsa? Nah, karena kamu merah, saya masukin yang merah juga ya. Selamat mandi kamu. Duh pemirsa, saya jadi kasihan sama dia tapi ya udahlah. Nah, habis itu saya mau masukin udangnya pemirsa. Lihat udangnya gede-gede banget. Favorit saya banget nih udang. Saya mau masukin ke kuah yang merah. Dua. Satu lagi kuah yang putih biar adil pemirsa. Lalu saya mau masukin sayurnya. Saya mau masukin sayur. Nah, ini kuah putih. Terus kuah merah. Indonesia banget ya pemirsa ya, merah putih. Kuah putih lagi. Oh iya, jangan lupa jamurnya pemirsa. Nih jamurnya, saya suka kuah yang merah. Jadi kita masukin yang merah. Lalu jangan lupa bihunnya. Bihunnya saya taruh yang, panjang banget bihunnya pemirsa. Pokoknya di Super Suki 880 ini gak pelit pemirsa ngasih semuanya. Dan murah pemirsa. Tap. Kita masukin lagi yang ini. Yang putih. Mantap. Terus jangan lupa kita masukin crab sticknya yang kayak gini. Terus tahu pemirsa. Nih, tahu tuh juga sehat pemirsa untuk pencernaan. Nah, yang satu ke sini, kuah merah dan ke sini. Jangan lupa pemirsa, pakcoynya. Wow. Mantap. Baksonya, bakso ikan, bakso sapi. Bakso sapinya. Dan ini pemirsa, saya juga doyan banget sama ini nih. Ini nih pemirsa nih, yang ini nih. Ini cikua pemirsa. Rasanya juga enak pemirsa. Sudah mandi semua pemirsa. Oh ya pemirsa, kalau yang doyan pedes, pemirsa bisa menambahkan ini cabai kering. Ini cabai rawit. Kita taruhin di sini dikit aja. Nah, terus kalau yang doyan bawang, bisa ditambahin ekstra bawang putih. Bawang putih, ekstra bawang putih. Dan ada juga bawang yang kering.
Mantap banget. Okay. Nah, sekarang mecahin telur ya pemirsa. Wow, telurnya pemirsa mantap. Kita aduk-aduk. Pemirsa, aduh, lihat lobsternya sudah tercampur dengan telur. Lobsternya sudah matang pemirsa. Pemirsa, baunya benar-benar enak banget. Dari baunya aja udah enak. Gimana rasanya? Dijamin enak pemirsa. Dan yang paling penting apa pemirsa? Makannya aman karena apa? Halal, udah dijamin halal. Jadi tenang aja pemirsa, mau makan shabu-shabu yang halal ya di sini, di Suki 880. Ke sini. Kita makan ya pemirsa. Pemirsa, benar, rempah-rempahnya nggak cuma terasa di mulut, di hidung aja pemirsa, di mulut juga terasa banget, berasa banget rempah-rempahnya jadi satu, dan gurihnya ada, dan dari kaldunya itu benar-benar nikmat banget, dan lobsternya pemirsa, dagingnya itu empuk banget karena udah dimasak, dan kita masak sendiri, jadi kita tahu nih kira-kira lobsternya matangnya pas atau enggak. Nah tadi saya kira-kira masak lobsternya sekitar 15 menit, jadi udah matang merata kayak gini pemirsa, udah merah kayak gini. Kalau udah merah kayak gini, tandanya lobsternya sudah matang. Enak banget pemirsa, dan bakso kuahnya juga empuk banget. Dan tadi saya pakai telur, makin creamy banget, jadi kuahnya pedesnya ada, creamy-nya ada, gurihnya ada, pokoknya enak banget. Dan pemirsa ini sehat banget. Kenapa? Ada sayurnya, terus ada macam-macam, ada jamurnya, wah mantap banget. Nah sekarang saya mau kuah yang putih pemirsa. Nah ini nggak terlalu pedas pemirsa, tapi kalau pemirsa kurang pedas bisa ditambahkan dengan ekstra cabai rawit. Nah saya mau udangnya pemirsa, lihat udangnya. Udangnya, jangan lupa. Ini kuah yang putih pemirsa. Kuahnya yang banyak. Okay. Kita coba udangnya ya pemirsa ya. Kuahnya yang putih. Masih panas pemirsa. Pemirsa, saya lebih suka kuah yang putih ini karena lebih gurihnya lebih terasa, apalagi saya tadi tambah ekstra bawang putih. Bau bawangnya terasa, jadi pas banget nih. Saya jamin flu saya langsung sembuh nih pemirsa. Nah pemirsa, tadi saya sudah menuangkan kuah malap putihnya. Nah, dan saya sudah menambahkan udang. Besar-besar banget udangnya. Oke, selamat makan. Pemirsa, udangnya udah meresap banget di dalam kuah malanya. Dan udangnya juga gede, jadi nggak percuma masuk mulut. Jadi terasa banget udangnya. Saya doyan banget pemirsa, ini pas banget lagi hujan-hujan. Makan ini pas banget pemirsa. Nah pemirsa terserah nih mau milih kuah mala merah atau putih, bisa pesen dua-duanya atau salah satu aja pemirsa. Kalau saya sih prefer yang putih pemirsa karena ngaldu banget.